stadium kebanggaan kita. Namanya ini adalah Keladi Baret Merah. Ini mirip dengan pasukan Kopassus. Nah, ini yang cukup unik juga. Ini tanaman-tanaman khas di Indonesia. Apalagi seperti ini, kalau ada beberapa warna variegata, itu harganya bisa lebih daripada yang biasa. Dan jangan lupa, walaupun tanaman tropis ini hanya berpenampilan hijau, tetapi di mancanegara, di negara-negara subtropis, justru itu yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan melihat tanaman yang berwarna-warni. Di negara-negara subtropis akan selalu rutinitas. Di saat musim semi, semuanya daun akan berwarna kuning, merah, gitu. Kemudian begitu musim semi, musim gugur, itu juga berwarna-warni. Di saat musim semi, itu aneka bunga-bunga akan keluar berwarna-warni. Jadi itu sudah biasa bagi mereka. Nah, justru yang jarang di sana adalah tanaman-tanaman tropis yang kita lihat seperti ini, yang hijau-hijau seperti ini, apalagi yang ikonik, itu mereka tidak punya. Jadi, tanaman hias Indonesia, asli Indonesia, harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, dan kita harus go internasional. Informasi lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Direktorat Jenderal Hortikultura agar bisa memberikan informasi yang terbaik.